Oke, langsung aja di sini kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut. Setelah itu kalian bisa klik di project baru, dan di sini seperti yang kalian lihat sudah ada audio yang ada tanda bit kayak gini, dan kalian bisa masukin aja ada mentahan video yang ada tanda bit kayak gini, kalian masukin. Kemudian nanti audionya itu kalian ekstrak juga dari mentahan videonya itu. Kemudian untuk tanda bitnya itu tinggal kalian buat mengikuti dari mentahan videonya itu, guys. Tadi di sini biar lebih gampang aja untuk kalian yang mungkin belum bisa buat tanda bitnya itu ya, guys. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa pilih di format di menu di bawah itu. Kalian atur format layarnya itu menjadi 9:16. Nah, kayak gitu, guys. Kalau sudah kalian kembali dan kalian bisa masukin satu foto, dan di sini untuk foto yang saya gunakan adalah foto dari Kak Hilex saya, guys. Jadi kita masukin dulu foto kayak gini. Dan kalau sudah untuk fotonya itu kalian klik, kemudian kita perbesar fotonya itu biar pas ke layar kayak gini, guys. Dan kalau sudah, untuk mentahan video yang ada tanda bitnya tadi kalian hapus, dan untuk watermark dari CapCutnya juga kita hapus. Kemudian untuk fotonya ini, foto yang ini kita panjangin dari tanda bit yang pertama atau dari awal audio sini sampai ke tanda bit yang ketujuh, guys. Jadi tinggal ditarik aja fotonya itu sampai ke tanda bit yang ketujuh di bagian sini. Nah, kayak gitu, guys. Oke, kalau sudah untuk fotonya itu kalian salin. Dan kalau sudah disalin di sini kalian bisa kembali dulu ke menu awal, kalian pilih overlay dan kalian klik lagi di foto yang kalian salin tadi. Kemudian kalian pilih icon overlay, guys. Nah, itu fotonya kan sudah pindah ke bawah kayak gitu. Nah, setelah itu untuk foto yang kalian sudah pindahin ke bawah, kalian tinggal paskan lagi ke depan kayak gini. Nah, kayak gitu ya, guys. Kalau sudah untuk foto overlaynya itu kalian klik, kemudian kalian hapus background atau hapus latar dari fotonya itu. Tadi kayak gini. Nah, kalau sudah terhapus, di sini kita buat jeruk-jeruk ngezoom untuk di foto overlaynya ini. Jadi caranya tinggal kalian tambahin keyframe dulu di awal foto dan di akhir foto overlay. Kemudian di semua tanda bit yang ada di dalam fotonya itu, jadi ditambahin dulu keyframe kayak gini. Oke, kalau sudah ditambahin keyframe, di sini kita bikin efek jeduk-jeduknya. Jadi kalian bisa mulai dari keyframe yang kedua di tanda bit yang pertama di sini. Kalian bisa paskan dulu garisnya itu ke keyframe, kemudian kalian geser sedikit ke kanan kayak gini. Kemudian kalian klik tarik fotonya itu ke depan, atau kalian majuin fotonya itu sedikit ke depan kayak gini, guys. Jadi silakan kalian buat efek-efek ngezoom atau tarik fotonya ke depan itu di semua keyframe yang kita buat tadi kayak gini. Nah, oke, kalau sudah nanti hasilnya itu kan jadi seperti ini, guys. Kalian bisa lihat fotonya itu kan kayak jeduk-jeduk ke depan kayak gitu. Dan setelah itu untuk di foto overlaynya ini kalian klik, kemudian kalian masukin animasi yang masuk, dan di sini kalian cari animasinya itu yang perbesar satu. Kemudian untuk durasi animasinya itu kalian atur di 1,0 second kayak gini. Dan kalau sudah kalian bisa klik centang. Dan setelah itu di sini kalian bisa masukin efek. Untuk efek yang pertama kalian bisa pakai dari efek tubuh. Kemudian kalian cari efeknya itu yang hiasan kepala. Kemudian kalian pilih yang tanda iblis ini, guys. Nah, kalau sudah kalian bisa klik centang. Kemudian untuk efek tanda iblisnya ini kalian bisa panjangin durasinya itu biar sama dengan durasi foto. Dan setelah itu untuk efeknya itu kalian bisa pilih objek dan pilih ke foto overlay biar efek tanduknya itu biar pindah ke foto overlay kayak gini, guys. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa pakai efek video, kemudian kalian pilih efek yang sedang tren, dan di sini kalian pilih yang gerakan blur. Nah, kayak gitu biar foto yang di belakang itu ngeblur kayak gitu ya, guys. Dan kalau sudah jangan lupa dipanjangin untuk efeknya itu biar durasi efeknya itu pas sama dengan durasi fotonya itu. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa pilih efek astral, kalian pilih dari efek video, pilih dari efek yang pesta, kemudian kalian cari efek astral atau efek bayangan kayak gini. Nah, kalau sudah kalian bisa klik centang. Kemudian untuk efek astralnya itu kalian bisa panjangin, paskan maksudnya, guys. Kalian paskan di semua tanda bit kayak gini. Nah, kalian paskan ke semua tanda bit. Kemudian untuk durasi efeknya itu kalian perkecil jadi kira-kira aja seperti ini. Dan kemudian kalian pilih objek, kemudian pilih efeknya itu pindah ke foto overlay. Nah, biar bayangannya itu hanya masuk ke foto overlay. Jadi nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan seperti itu. Kemudian untuk efeknya itu kalian salin, kemudian kalian paskan lagi di semua tanda bit kayak gini. Jadi tinggal disalin.
Kemudian dipas-paskan lagi ke semua tanda bitnya itu, guys. Oke, nanti hasil sementaranya itu seperti ini. Kita coba play dari awal. Nah, jadi mohon maaf ya guys kalau kalian lihat agak lambat di sini. Dan next untuk cara yang berikutnya, di sini kalian bisa masukin 3 foto ya guys. Kalian pindah ke bagian sini. Kemudian kalian bisa masukin 3 foto dulu. Oke, kayak gini. Kemudian untuk foto-fotonya itu kalian bisa perbesar dulu ya guys, biar pas ke layar kayak gitu. Kita perbesar-perbesar dulu fotonya. Nah, kayak gini. Dan setelah itu di sini untuk fotonya itu, untuk di foto yang pertama kalian bisa paskan dari tanda bit yang ke-7 sini sampai di tanda bit yang ke-11. Jadi sampai di bagian sini 7 8 9 10 11. Nah, jadi sampai di bagian tanda bit yang ke-11 guys, di bagian sini. Kemudian untuk foto yang kedua, dari tanda bit yang ke-11 sampai tanda bit yang ke-16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kayak gini. Kemudian untuk foto yang terakhir, dipaskan aja durasinya itu dengan durasi audionya itu, guys. Nah, jadi sampai di pas dengan durasi audio, kayak gitu. Nah, setelah itu di sini untuk foto-fotonya ini, kalian bisa potong. Kalian potong aja foto-fotonya itu mengikuti tanda bitnya itu sampai ke foto yang terakhir. Oke, kalau sudah dipotong, di sini kalian bisa tambahin animasi perbesar 1 di semua potongan fotonya ini sampai ke potongan foto yang terakhir, guys. Jadi kita mulai dari sini, kalian klik, pilih animasi yang combo, dan kalian cari animasi yang perbesar 1, dan silakan diterapkan animasi perbesar satunya ini di semua potongan foto sampai ke foto yang terakhir, guys. Nah, oke, kalau sudah di sini kalian bisa klik centang. Kemudian di sini kita bikin efek cermin dulu atau efek mirror. Jadi kalian bisa mulai dari sini. Di sini kan kalian bisa lihat ini kan fotonya kayak gini ya guys. Untuk di foto yang berikutnya sini, kalian bisa klik, kemudian kalian pilih edit dan pilih cermin atau mirror guys. Jadi biar fotonya itu kayak bolak-balik gini, kalian bisa perhatikan. Dan di situ kalian bisa buat selang-seling ya guys. Nah, jadi buat efek mirror atau efek cerminnya itu selang-seling dengan cara kalian bisa pilih di edit dan pilih cermin guys. Nah, oke, kalau sudah di sini kalian bisa ini ya guys, kalian bisa masukin efek. Jadi di sini untuk efeknya itu, untuk di ketiga potongan foto yang sudah kita potong-potongnya ini, untuk efeknya itu sama ya guys. Jadi di sini saya hanya jelaskan di satu foto aja atau di bagian foto yang pertama ini aja. Untuk di foto yang berikutnya, untuk efeknya itu tinggal kalian salin-salin aja guys. Oke, jadi kita mulai dari sini. Untuk efek yang pertama kalian bisa pilih dari efek efek pesta. Kalian pilih efek video, pilih efek pesta, pilih efek yang bingkai flash kayak gini. Kemudian untuk efek bingkai flashnya itu kalian paskan hanya di potongan foto yang pertama. Jadi kayak gini, kita paskan hanya di potongan foto yang pertama. Nah, kayak gini. Kemudian kalau sudah untuk di efek yang selanjutnya, untuk di potongan yang selanjutnya ini, kalian bisa pakai dari efek tubuh. Kalian pilih efek tubuh, kemudian kalian pilih efek yang ini ya guys, yang ini yang tubuh, kalian pilih yang noda BG ini, efek noda BG. Kemudian untuk efeknya itu kalian paskan dari potongan yang kedua sini sampai ke potongan foto yang di bagian sini aja kayak gitu ya guys. Kemudian kalau kalian lihat di fotonya itu kayak agak ngeblur, jadi kalian bisa klik di efeknya itu, pilih objek, pilih semua video biar efeknya itu kayak pindah ke belakang seperti itu guys. Nah, jadi kayak gitu aja. Oke, untuk efek yang selanjutnya kalian bisa pakai dari efek tubuh juga. Kemudian kalian pilih efek yang hiasan kepala, dan di sini kalian pilih efek yang tanda iblis kayak gini biar ada tanduk juga tuh guys di fotonya. Kemudian efeknya itu kita paskan ke depan sini. Nah, di bagian lurus dengan efek yang noda BG itu ya guys kayak gini. Nah, nanti hasilnya itu kan kayak gini. Dan kalau sudah di sini kalian bisa pilih dari efek video, kalian pilih efek pesta.
Kemudian kalian pilih efek yang guncang 1. Nah, kayak gini. Kalau sudah untuk efeknya itu, kita perkecil ukurannya itu kira-kira seperti ini. Kalian buat aja sampai mentok untuk efeknya itu kayak gini. Nah, kalau sudah di sini kalian salin efeknya itu. Kemudian tinggal dipindahin lagi di semua potongan atau awal-awal potongan fotonya itu kayak gini, guys. Nah, nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, kan kayak gitu, guys. Oke, jadi untuk di bagian dua foto berikutnya ini, tinggal kalian salin aja efeknya itu dari efek yang sudah saya jelaskan di bagian foto yang pertama ini, guys. Jadi tinggal kalian salin-salin aja, buat yang sama sampai ke potongan foto yang ketiga. Dan di sini untuk videonya ini saya percepat aja, guys. Oke, guys, kalau sudah nanti hasilnya itu jadi seperti ini, guys. Kalian bisa lihat nanti kan kayak gitu. Dan kalau sudah di sini kita simpan dulu untuk hasil videonya ini. Jadi kalian bisa pilih dulu di bagian resolusi atau resolusinya itu ke 720 dulu. Kemudian kalian ekspor videonya ini, guys. Oke, kalau sudah di sini kalian klik aja selesai. Dan di sini untuk project yang kita buat tadi kan yang atas itu ya, guys. Jadi di sini kalian klik aja di projectnya itu. Kemudian kalian bisa masukin video yang tadi barusan kita ekspor itu. Jadi kalian bisa masukin kayak gini. Dan setelah itu di sini untuk overlay dan efek-efek dan foto-foto yang tadi kita buat di project yang pertama itu, jadi tinggal kalian hapus semua kayak gini, guys. Nah, jadi kita hapus semua dulu seperti ini. Oke, jadi ini kan udah terhapus semua ya, guys, untuk efek-efek dan foto-foto overlaynya tadi sudah terhapus. Di sini kita akan potong dulu videonya ini biar kita bisa bikin efek transisi juga, guys. Jadi kita mulai dari video yang pertama atau potongan foto yang pertama di bagian sini. Jadi kalian bisa potong fotonya itu atau videonya itu pas di pergantian ke foto yang berikutnya. Jadi kalian cari aja pas mau pergantian foto yang berikutnya. Contohnya di bagian sini untuk yang pertama kalian klik, kita bagi kayak gini. Kemudian untuk di potongan yang selanjutnya tinggal kalian cari lagi pas mau pergantian di sini untuk yang kedua, dan untuk yang ketiga mungkin di sini, guys. Nah, kayak gini. Oke, kita bagi. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masukin efek transisi. Untuk efek transisi yang pertama di bagian sini antara potongan yang pertama dan yang kedua, itu kalian bisa pakai dari transisi yang kamera, pilih yang perbedaan warna secara searah jarum jam kayak gini. Nah, nanti kan kayak gini. Nah, untuk di bagian transisi yang berikutnya ini kalian bisa pilih dari yang kamera juga. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang kiri kanan ya, guys, kayak gitu. Nah, kiri yang ini kalian pilih yang kamera, kemudian pilih yang kanan. Nah, kayak gitu, guys. Oke, jadi di sini kalau kalian mau nambahin ke efek-efek cahaya putih juga bisa, guys. Jadi tinggal ditambahin aja dari overlay, pilih stok video dan pilih yang background putih, kemudian nanti tinggal dibuat-buat aja untuk efek cahaya putih. Di sini karena sudah banyak efek yang saya gunakan, jadi tidak perlu lagi, guys, untuk bikin efek cahaya putihnya itu biar nggak terlalu rame juga, guys, untuk efeknya itu. Oke, jadi untuk hasil dari editan kita itu seperti ini. Saya coba play dari awal biar kalian bisa lihat untuk hasil keseluruhan dari editan kita ini, guys. Oke, jadi kayak gitu aja untuk hasilnya. Dan langkah terakhir kalian bisa simpan. Kalian pilih dulu di bagian resolusi atau resolusi terbaik menurut spek HP kalian, dan kalian bisa ekspor videonya ini. Oke, jadi sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share juga videonya ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, guys. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, guys, see you next time. See you next video.